بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورب صاحب صدره ويسير بأمره وعلى الأهل والإحسان إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله pada malam ini tidak ada kan satu kuliah khas buat bicara. Kali ini kita bukan nak bahas tentang usufik ataupun tafsir ataupun hadis. Nah, biasa kita bicarakan dalam surau dan masjid. Biasanya tak jadi itulah. Sebab hari ini kita nak belajar kembali apa yang kita pernah belajar sejak masa dahulu, iaitu sejarah. Sejarah, apa yang tak suka sejarah? Saya tidak pun suka. Mungkin buat tiga saja. Bukan salah saya, sejarah betul. Jadi pada hari ini kita bahaskan tentang sejarah, bukan sejarah yang kita belajar waktu SPM dahulu. Tapi kita belajar hari ini sejarah kerana sejarah itu ialah masa di hadapan kita. Dan pada hari ini kita belajar sejarah berdasarkan sebuah buku bertajuk Kedipan Bintang Melayu di Langit Turki. Dan hari ini kita bertuah kerana di samping kita penulis buku sendiri yang telah diulang sejarah dan masuk ke dalam yang keempat hari ini. Di sebelah saya ini ialah Profesor Madia Dr. Mak Rafat Ismail. Agak-agak ni syarah bidang apa ni? Surudin, Tafsir, Matematik Syariah, ya, Matematik. Jadi ini orang Matematik yang akan bercerita tentang sejarah dalam masjid, dalam surau. Itu memang pelik dan insyaAllah sebab pelik itulah buku ini bestseller. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak bahaskan sejarah ini? Kita biasa belajar sejarah di SPM dulu. Kita buat ajarkan bahawa sejarah itu ialah peristiwa yang telah berlaku, yang ada tarikhnya, yang ada pelakunya. Itu yang kita belajar. Kalau itu yang kita belajar, berarti sejarah yang terdapat dalam Al-Quran betul atau tidak? Kalau ikut kepada takrif sejarah yang kita ajar itu, sejarah dalam Al-Quran salah. Sedangkan Al-Quran betul. Kerana kita ajarkan bahawa sejarah itu adalah peristiwa yang telah berlaku. Salah. Al-Quran. Tolong buka Al-Quran. Berapa banyak kisah para Nabi. Kisah Umar Umar Tadu diceritakan dalam Al-Quran. Walaupun tidak ada tarikh. Kerana kita tak tahu siapa yang terlibat dalam itu. Berapa jumlah mereka tak tahu. Tapi Allah datangkan juga. Kenapa? Kerana sejarah ialah peristiwa yang telah berlaku. Dan ia pasti akan berulang. Satu bangsa yang tidak mempunyai sejarah sendiri ialah bangsa yang paling bangsat di dunia. Dan bangsa dan sejarah yang tidak betul, dua kali bangsat dan dibodohkan oleh orang lain. Sehingga mula nak panah kan? Baik, brother. Selamat datang ke surau kita. Saya ingat ini pertama kali kita datang. Dan Dr. Yat dan Aisau, di sini semua bersikiran terbuka dan kita bersedia untuk menerima apa yang kita nak sampaikan. Biasa belajar sejarah daripada buku sejarah. Hari ini orang matematik sejarah pasti berbeza. Bersedia? Baik. Sebagai mukadimah kita. Sebagai mukadimah kita. Bagaimana seorang yang pakar matematik bersyarah dalam bidang matematik tiba-tiba doktor menulis dalam bidang sejarah seolah-olah melanggar bidang orang lain. Satu. Kedua, kenapa seorang profesor dan ahli akademik mahu menulis sebuah buku popular untuk orang awam? Biasanya orang saya editor banyak lama, 12 tahun. Pensyarah tidak mahu tulis buku popular untuk orang awam. Dia kata buku ini, macam popular ini hanya sesuai dengan buku sampahkan pada kalangan akademik. Tapi doktor menulis. Kenapa? Saya ditanya kenapakah saya menulis buku sejarah. Saya berpegang pada prinsip yang disebut dalam sebuah hadis, "Kun aliman, au taliman, au mustaliman, au muhibbilan, au kamaqala." Saya ini pencinta ilmu. Dan oleh sebab itu, jadilah kamu orang yang ilmu. Dan jadilah kamu orang yang mempelajari ilmu. Jadilah orang yang berilmu, atau orang yang mendengar ilmu, ataupun orang yang cinta ilmu. Dan saya memilih yang terakhir ini. Oleh sebab itu, ilmu ini walaupun apa sekalipun dalam konteks Islam, dia tidak boleh dipisahkan.
ialah satu ilmu yang satu yang harus kita lakukan secara bersepadu. Dan saya kebetulannya di tempat saya bekerja, saya ditugaskan untuk mengkaji warisan. Warisan yang berkaitan dengan sejarah juga. Dan saya dihantar ke Turki oleh UNESCO untuk melihat sejarah. Apakah ada hubungan di antara sejarah Turki dengan sejarah alam lain. Dan bertolak pada inilah saya menahan dihantar dan mendapati bahawa banyak sumber yang di Turki yang menulis tentang sejarah negara kita. Kenapa? Rupa-rupanya kita ini sebahagian dari Turki pada masa yang sangat silam. Ketika zaman Kerajaan Melaka, itu kebetulan semasa dengan Kerajaan Sultan Ahmad Fatih, iaitu Sultan yang membuka Konstantinopel yang sekarang kita kenal sebagai Bandar Islam ataupun Islambul, ataupun kita orang Malaysia sebut Istanbul. Itu Bandar Islam yang dibuka oleh Sultan Ahmad Fatih. Dan di Melaka ketika itu diperintah oleh Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah diistihar sebagai Mansur Pasha oleh Sultan Ahmad Fatih, Muhammad Fatih, menunjukkan bahawa Melaka sebahagian dari Turki. Tetapi sayang apabila kita dijajah oleh Portugis, Portugis memadamkan sekali. Apabila kita dijajah oleh Belanda, Belanda menjauhkan sejarah kita dengan Turki. Dan lebih lagi apabila British datang menjajah kita, sejarah yang ini dipadam sama sekali. Dan oleh sebab itu, sejarah yang kita dihubungkan dengan Turki dan alam Melayu hampir tidak ada dalam sejarah kita. Maka saya menjadikan ini sebagai satu sebahagian daripada sumbangan saya. Walaupun saya di universiti, tapi saya menulis buku yang untuk masyarakat supaya kita berkongsi maklumat. Kalau saya tulis ini ada faedah untuk tempat sekian. Wallahualam. Baik, bukunya bertajuk Kedipan Bintang Melayu di Langit Turki. Melayu dan Turki, dua bangsa dan pada fizikanya pun berbeza. Mereka tinggi, kita rendah. Mereka yang mengacung, kita cermin. Dan mereka yang siap, kita cermin. Sekejap. Tapi bagaimana dengan menyatakan Melayu dan Turki ini ada hubungan? Kita tak pernah baca sejarah ini. Bajakan tidak pernah ada. Kalau benarlah begitu erat hubungan Melayu dan Turki ini, kenapa dalam sejarah bagaikan tidak tercatat langsung walaupun sedikit? Tuan-tuan baca buku sejarah SPM dulu, pernah sebut Turki dan Melayu. Kita kena Turki dengan sejarah mulai saja, sejarah wangi, itu sahaja. Jadi, soalan ada lagi. Bagaimana ahli sejarah tidak menemui jejak-jejak ini, jejak hubungan antara Melayu dan Turki? Tiba-tiba seorang pensyarah matematik boleh menemui jejak ini. Bagaimanakah doktor menemuinya? Apakah ustaz yang doktor gunakan semua bertemu dengan hasil-hasil ini? Ya, kenapakah kita tidak menemui dalam intelektual kita tentang sejarah Turki dan alam Melayu? Sebab sejarah negara kita ditulis oleh orang yang menang. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Siapa yang menang? British. British menjajah kita. Dan British menubuhkan satu sekolah kajian sejarah yang dinamakan Oriental Studies, yang berpusat di London. Oleh sebab itu, sejarah yang ada negara kita ditulis oleh mereka. Walaupun kita tahu bahawa Singapura wujud sejak sekian lama, tetapi mereka datang ke sini, mereka sebut yang membuka Singapura ialah Raffles. Dan kita harus sabar. Dan kita tahu bahawa Pulau Pinang telah wujud begitu lama, tapi mereka menyebut yang membuka Pulau Pinang ialah Francis Lai. Maka kita diberikan sejarah ini dan kita hafal sampai hari ini. Walaupun kita sudah merdeka, tetapi sejarah masih terjajah. Adapun saya tidak percaya pada sumber British. Sebab British datang sebagai penjajah dan dia telah menukar sejarah kita. Saya melihat sumber yang lain. Saya melihat sumber yang ditulis oleh umat Islam sendiri. Sebab umat Islam menulis sejarah umat Islam sendiri, maka ini lebih tepat, lebih dipercayai. Saya merujuk sumber Patani. Kita ada ramai ilmuwan kita di Patani, Syekh Dawud Patani, Syekh Ahmad Fadli, yang menulis sejarah tentang bangsa mereka sendiri. Bagaimanakah umat Islam di negara ini ataupun di rantau ini berjuang menentang penjajahan? Mereka berjuang menentang Portugis, mereka berjuang menentang Belanda, mereka berjuang menentang Inggeris, dan sebahagian daripada umat Melayu sedang bersekongkol dengan Inggeris. Saya juga pergi ke Aceh, dan di Aceh ada banyak sumber-sumber yang tidak disebut dalam sejarah kita. Aceh menyebut bahawa bagaimanakah Johor, Pahang, Lingga bersekongkong dengan penjajah untuk menentang Islam. Ketika penjajahan Portugis dan Belanda
Johor bersama dengan Portugis menentang kerajaan Islam yang di satu pihak yang di berpihak kepada Aceh yang ditolong oleh kerajaan Osmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tapi saya, umat Islam, sebahagian besar bersama menjaga. Apabila kita bersama Inggeris, sekali lagi umat Islam, umat Melayu juga lamanya bersama Inggeris dan mereka menentang Osmaniyah. Oleh sebab itu sejarah yang ditulis oleh musuh Islam umpamanya yang ditulis oleh orang Inggeris, walan tarda kal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum, dan mereka tidak akan rata pada kita sehingga kita mengikuti mereka, agama mereka. Oleh sebab itu sejarah yang mereka tulis itulah yang dirujuk oleh semua profesor negara kita, saya terkecuali, sebab saya tidak percaya ke semua mereka. Jadi kita boleh faham sekarang kenapa sumber-sumber yang kita baca dalam buku sejarah tidak sama dengan apa yang dibentang oleh Dr. Remit. Bila kami memulakan penjelajahan apa yang disebut gerakan memumbikan sejarah tanah Melayu ini, kami ditanya oleh rakan-rakan yang profesor dalam bidang sejarah, dari mana sumber itu dapat? Kenapa mereka tidak berjumpa? Antara sebabnya ialah dalam bidang akademik, kalau saya seorang pensyarah itu nak buat tesis, master, PhD, sebagainya, buat rujukan kepada manuskrip yang Dr. sebut tadi, tesis mereka akan ditolak. Jadi kita terperangkap dalam satu sistem. Tapi kalau betul lah pensyarah-pensyarah ini mahukan kebenaran, saya ingat mereka akan nampak. So, itu boleh saya sebut kepada tuan, bersedia untuk dengar apa yang boleh. Sebab kita sudah buat perbincangan buku ini ke seluruh Malaysia, maka seluruh Malaysia sudah yang ke-23 dan 24 kali, ini yang ke-24 mungkin, ke Pulau Pinang, ke Kuantan, timur balik, ke Johor Bahru, kita dah pergi, tak panggil lagi, dan ke depannya ada lagi. Jadi reaksi daripada jemaah berbeza-beza, ada yang boleh terima, majoriti yang tidak boleh terima. Kami tidak paksa anda untuk percaya, tapi dengar dahulu, lepas ini soal jawab. Baik, doktor dah masuk bab Melayu dah. Saya tak masuk bab Melayu lagi. Saya nak lebih jauh lagi kepada Turki. Kita tahu tentang kerajaan Islam Turki. Soalannya, bagaimana kerajaan khilafah Islam boleh sampai ke Turki? Turki bukan bangsa Arab, bukan? Turki bangsa Mongol. Bagaimana daripada bangsa Arab tiba-tiba khilafah ini boleh melantik sehingga ke Turki? Bila bangsa Mongol? Mungkin Dr. Bitarfi. Okay, terima kasih. Kalau kita lihat sejarah khalifah Islam yang bermula pada bagi Rasulullah SAW, disambung oleh Khalifah Rashidin, kemudian disambung oleh kerajaan Umayyah, disambung oleh Abbasiyah, kemudian disambung oleh Andalusia, kemudian disambung oleh Utsmaniyah, dan akhirnya jatuhlah kerajaan Khalifah Utsmaniyah yang terakhir, dan kita tidak ada khalifah sama sekali. Kalau kita reflect kembali bagaimanakah umat Islam yang berada di zaman Khalifah Muawiyah ataupun Umayyah yang kemudiannya telah sampai ke Turki ataupun ke Spanyol. Sebelum kerajaan khalifah ini berpindah ke Turki, dia bermula di Andalusia, iaitu Spanyol sekarang. Oleh sebab itu di Spanyol masih banyak lagi nama yang kekal dengan nama Arabnya. Kita lihat negara Portugal. Portugal itu bahasa Arab, Portugal maksudnya lima, oranges. Kita lihat Madrid itu bahasa Arab, Majre maksudnya sungai. Kita lihat Malaka ataupun sekarang disebut Malaka, itu adalah nama kekal dalam bahasa Arab, menunjukkan bahawa Islam bertapak di Spanyol begitu lama. Dan di Perancis ada nama yang terkenal dengan Marsale, 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 ini dalam bahasa Arabnya Marsale, pelabuhan Ali, menunjukkan umat Islam telah berada di Spanyol begitu lama. Kita tahu bahawa Tariq bin Ziyad telah sampai ke Spanyol dan membuka Spanyol dan membawa satu kemajuan yang besar. Kalau kita reflect balik, apabila sampai kepada Spanyol, Tariq bin Ziyad bersama dengan 7,000 tentera berdepan dengan tentera Roderick sebanyak 70,000 tentera. 7,000 tentera Islam bertembung dengan 70,000 tentera Roderick. Bayangkan, dari segi akal manusia, 7,000 tidak mungkin menang berdepan dengan 70,000 seorang bertemu dengan 10 orang. Tetapi apa yang berlaku dalam sejarah umat Islam telah menang. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Apa yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad cukup menarik. Sampai sahaja di pantai Spanyol, dia telah membakar kapalnya. Dan dia memberitahu tenderanya seperti ini. Ucapannya cukup bersejarah. Dia kata, ayuhan nas, ayuhan mafaw.
Al-Bahru mi waraikum wal-adu wal-adu wa amamakum walaysa lakum wadah illa as-sadaqi was-sabr wa'alama annakum fi hadhihi al-jarah wadi'a man al-ittam fi ma'dabat li'af waqad istaqbalakum aduwakum bi jaishihi wa sahbihi wa quwwatihi mawfura wa antum la wadah lakum illa suyufakum wala ahwa wala quwwata illa ma tastahlisu min hadhihi al-wakum. Dan ucapan inilah yang memberikan kemenangan kepada tentaranya. Wahai tentaraku, di belakang kamu adalah laut, di depan kamu adalah musuh. Pilih di manakah kamu akan mati, di belakang sebagai pengunjung, dan anda akan kekal dalam neraka. Di depan ada mati, di depan sebagai syahid, sebagai syahadat, dan tempat anda di surga. Sekarang kita berada di tempat asing, makanan kita tidak ada. Kalau kamu ingin makan, makanan ada tangan musuh kamu. Mereka bertempur dan 70,000 telah kalah. Kami kata kualitatif kuala batik dan kasirotan bismillah. Berapa ramaikah tentera yang sedikit telah mengalahkan tentera yang banyak, dan ini menyebabkan Spanyol telah menjadi negara yang cukup maju. Pertama kali negara Eropah menerima tamadun Islam ialah Spanyol, dan kita tahu bahawa mereka telah membuka universiti di Spanyol. Dan inilah universiti Islam yang kemudian ditiru oleh Oxford. Oxford meniru daripada universiti Islam Granada. Itulah sebab universiti Oxford sekarang masih pakai jubah Arab sampai ini. Dan sekali lagi, apabila zaman convocation, pelajar yang convocation di sekolah universiti, mereka pakai jubah Arab. Sekali lagi, seluruh dunia menunjukkan sumbangan Islam cukup-cukup besar untuk dikenangi. Tetapi Barat telah tutup sejak ini, sehingga kita tidak tahu bahawa jubah di Oxford sama dengan jubah yang Imam pakai tadi. Itulah sumbangan kita. Tapi sayang, akhirnya kita kalah. Inilah gambar bagaimanakah Khalifah Islam yang terakhir Spanyol telah kalah dan diserah kepada seorang raja yang sangat ganas bernama Isabel. Isabel telah bersumpah, selagi umat Islam tidak dibunuh seluruh jenis Spanyol, saya tidak akan mandi buat selama-lamanya. Dan dia membunuh umat Islam sebanyak 5.6 juta orang pada 1 April 1498. Sekali lagi sejarah ini tidak ditulis. Dan berakhirlah umat Islam di Spanyol. Dan hari ini masjid telah tukar menjadi gereja. Tuan-tuan pergi melawat ke Toledo, pusat pemerintahan Islam di Spanyol. Kita lihat Masjid Granada atau Masjid Toledo ini, Masjid Agung Toledo telah menjadi gereja seperti itu. Dan inilah tempat khutbah membaca khutbah di Masjid Toledo. Dan umat Islam telah dibunuh dengan berbagai cara. Dan tuan-tuan lihatlah, inilah gambaran mereka membunuh umat Islam, didukis oleh mereka sendiri. Dan mereka telah mengenakan paling tidak pun kursi seperti ini, sehingga umat Islam menukar agamanya atau dia mati di atas kursi ini buat selama-lama. Dan dia akan digantung seperti itu, dan digantung, dituang racun. Dan ini tidak ditulis oleh Barat sebab mereka tidak akan tulis sejarah buruk mereka. Itulah sebab mereka mengawal sejarah supaya kita tidak mengetahui sejarah yang benar. Inilah sejarah yang ditulis oleh umat Islam. Akhirnya mereka dibakar. Seluruh umat Islam di Spanyol selama seramai 5.6 juta telah dibunuh pada 1 April 1498. Dan mereka merayakan April Fool. Kemanakah pergi umat Islam ini? Yang terselamat mereka menyeberangi laut dan pergi ke Turki. Ditambut oleh Khalifah Islam, maka bermulalah era umat Islam di Istanbul ataupun Turki. Sebab kejatuhan Andalusia, kejatuhan yang cukup sedih, dan mereka telah dibakar seperti itu dan diikat sampai mati. Ini tuan-tuan, masih kekal diikat mereka di situ. Dan hari ini kalau kita melawat dalam gereja yang besar di Spanyol, kita masih lihat umat Islam diikat sahabat tempat untuk kenangan mereka bahawa berakhirlah Islam di Spanyol buat selama-lamanya. Hari ini kalau tuan-tuan pergi ke Spanyol, rupa orang Spanyol sangat handsome sebab dia orang Arab. Rambutnya hitam, kulitnya putih, bukan seperti orang Eropah yang lain yang rambutnya kuning ataupun grey, ataupun orang Spanyol adalah orang Arab yang telah dikristiankan. Maka apakah sejarah ini tidak akan berulang? Inilah yang kita nak kenang kembali. Mereka membuat bangunan berdasarkan menggunakan tulang orang Islam. Satu bangunan yang besar, dan mereka menggunakan tulang Islam sebagai dinding. Batu-batu yang diganti dengan tulang Islam menunjukkan bahawa ramai Islam yang disembelih oleh
Patena dan Isabel, suami istri yang paling ganas dalam sejarah manusia sebelumnya. Lebih ganas seperti Fir'aun. Fir'aun direkod ada di Al-Quran, tetapi Isabel membunuh seluruh umat Islam, sedangkan Fir'aun hanya membunuh kanak-kanak lelaki. Ini tidak pernah ditulis satu baris pun dalam sejarah yang dibaca oleh para saya yang tulis. Ini jadilah tulang umat Islam yang kita dapat saksikan bagaimanakah dahsyatnya penyembelihan dilakukan oleh mereka. Maka mereka diselamatkan dan akhirnya dibawa ke mana? Dibawa ke Turki. Maka Turki ketika itu diperintah oleh keturunan daripada Sultan Ahmad Al-Fatih. Dan itulah timbulnya kerajaan Ahmad Al-Fatih, ialah asalnya mereka berasal daripada Mongolia. Kemudian mereka adalah golongan yang sangat-sangat adil. Mereka akhirnya Allah yang berikan negara yang besar untuk menjadi khalifah Islam yang terakhir, sehingga dia jatuh pada 1924. Maka berakhirlah sejarah umat Islam, keagungan Islam, khalifah Islam yang telah hidup selama lebih daripada 1500 tahun. Wallahualam. Kita sebut tadi sejarah bukan peristiwa yang telah silam, tapi sejarah ialah peristiwa yang telah berlaku dan yang pasti akan berlaku. Itu kenyataan. Kalau kita tengok tadi penyiasaan yang berlaku, apakah mereka sangka satu hari umat Islam akan musnah macam tu? Kalaulah mereka boleh musnah seperti itu, dibunuh semuanya, soalannya kita di dalam Melayu, apakah akan selamat? Itu soalan yang terakhir. Sebab itu sejarah dipelajari supaya kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku sebelum ini, supaya perkara yang sama tidak berlaku. Jadi kita, kalau kita tanya kenapa sejarah ini disembunyikan, mudah, supaya kita sekali lagi ditipu dan dimusnahkan. Baik, kita masuk ke Turki. Turki dianggap sebagai satu empayar yang cukup besar. Tapi dalam tulisan-tulisan banyak ditulis tentang keburukan pemerintah-pemerintah Turki, sehingga akhirnya dijatuhkan. Jika benarlah Turki ini mewarisi khilafah Islamnya, kenapa perkara ini berlaku? Benarkah apa yang disebutkan bahawa sebelum kejatuhan Turki ini, maharaja mereka sendiri sudah rosak akhlak penunjuan negara sendiri? Cuma. Kalau kita lihat, khalifah Islam yang terakhir Turki ialah khalifah daripada Sultan Abdul Hamid yang kedua. Walaupun selepas ini kita dapati bahawa masih ada lagi raja yang dikaji oleh barat, tetapi mereka hanyalah patung. Tetapi khalifah yang pernah berkuasa yang terakhir ialah Sultan Abdul Hamid. Kenapa tadi dijatuhkan? Sebab Palestin. Palestin menjadi timbang tara kepada kejatuhannya. Sebab Yahudi bersama dengan Amerika, bersama dengan British dan Perancis telah ingin menuntut negara Israel buat orang Yahudi. Dan mereka bertemu dengan sultan ini pura-pura untuk menyewa tanah. Sebagaimana Francis Lai untuk menyewa tanah di Palestina, begitulah mereka ingin menyewa tanah untuk pertanian di Palestin. Apa jawab Sultan Rahami? Sultan Rahami kata, seperti yang surat yang tulis ini, dia kata, Ansawa Dr. Hassan Ibtihas Al-Tulad Al-Jadiyah Fi hadil mawdak Fa ini la astatir An ataqala min syirri wahidin Min awdi Palestin Wahia lastu milki yamini bal milku ummah al-Islamiyah. Dia kata, wahai Dr. Hazel. Dr. Hazel ini adalah ketua Yahudi ketika itu yang mohon untuk menyewa tanah di Palestin. Jangan anda bermimpi untuk dapat sejengkal tanah Palestin, sebab kami dapat tanah Palestin ini dengan darah dan air mata. Kami akan pertahankan dengan darah dan air mata. Oleh sebab itu, maka British cukup licik. Kalaulah sultan ini tidak membenarkannya, kita harus jatuhkannya. Dijatuhnya sultan ini dengan orang ini. Orang ini bernama Mustafa Kemal Ataturk, ejen Yahudi. Dan dialah yang menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Dan dia melantik raja-raja yang telah menjadi simbol kepada Yahudi dan juga mereka. Akhirnya secara resmi jatuhlah Kerajaan Osmania pada tahun 1924. Siapakah yang menjatuhnya? Yang menjatuhkannya adalah Karno sendiri. Karnonya berada di Mekah, dilantik oleh Sultan Abdul Hamid menjadi Karno Mekah. Karno inilah yang menentangnya. Sebab British yang bernama Lawrence of Arabia, dia pergi berjumpa dengan Syarif Hussein. Syarif Hussein ialah cucu keturunan Rasulullah. Orang yang sangat mulia, diberikan hak untuk menjaga Mekah sejak pada zaman Rasulullah keturunannya. Dan British pergi kepada orang ini, British yang bernama Lawrence Arabia ini, membaca hadis, tuan-tuan,
orang Inggris bahasa Arab yang fasih. Kalau kita tidak boleh fasih bahasa Arab, malu pada Inggris. Dia mengatakan kepada Syarif Hussein, qala Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khilafah fi Quraisy, bahwa khilafah ini mesti di tangan orang Quraisy. Itu hadis Rasulullah. Hadis sahih. Dan adalah orang yang sepatutnya menjadi khalifah master, bukan orang Mongolia yang tak daripada mana asalnya, itu British. Maka masuklah jarum ini ke dalam hati orang ini, dan dia berjuang bersama British menentang Sultan Osmania. Akhirnya Sultan Osmania jatuh dan British melantik dia menjadi Raja Mekah buat sementara. Sekarang saya ingin minta Palestine tak boleh juga lah. Oleh sebab itu dia harus dijatuhkan sekali lagi oleh British. British menjatuhkan dia dan melantik orang ini. Orang ini bernama Abdul Aziz bin Abdul Rahman, orang Badui. Dan dia pergi jumpa orang ini, apakah anda ingin menjadi Raja Khalifah Islam? Ya, saya ingin. Boleh, kata British, asalkan anda memberikan Palestine kepada British dan British akan memberikan kepada Yahudi. Kalau itu anda sanggup, kami boleh lantik anda menjadi raja di Semenanjung Arab. Ya. Dan kalau demikian, tulis surat. Dia pun tulis surat. Ini tulisan. Yang atas itu tulisan surat Abdul Aziz ini. Dia kata, Ana Sultan Abdul Aziz bin Abdul Rahman Ali Faisal Ali Sa'ud apa wa ta'raf al-famratin lisa Kaukas Madu Britania Al-Unzban La mina la mani andi min yatali Palestin li masakin lil masakin la alihud awrihim kama tabu Britania allati la akhraj hadari ra'iha hatta tasir sa'an. Tuan-tuan boleh lihat siapakah yang sebenarnya ditulis. Saya Sultan Abdul Aziz bin Abdul Rahman keluarga Faisal keluarga Sa'ud hari ini berikrar dan mengiktiraf 1000 kali pengiktirafan kepada Sir Pers August Duta Britania United Kingdom bahawa saya tidak ada halangan untuk menyerahkan Palestin kepada orang Yahudi yang miskin dan yang kaya, dan saya tidak akan tarik penyerahan saya ini sehinggalah kiamat bergema berpuncak saya serahkan Palestin kepada Yahudi. Siapa yang serahkan? Sejarah ini tak pernah ditulis. Tuan-tuan pergi ke Mekah, mudah-mudahan sekali tuan-tuan jumpa pintu Kiam Al-Aziz. Inilah orangnya, dan keluarganya lah yang membawa British ke Mekah. British tak masuk ke Mekah, tetapi Hilton yang masuk. Bangunan Hilton yang paling dekat ke masjid itu yang British punya, yang Amerika punya, Continental. Sekarang KFC telah masuk depan Masjidil Haram, dibawa oleh ejen Amerika dan British. Inilah orangnya yang menjadikan Mekah sebagai harta keluarganya ketika Osmania. Umat Islam bebas untuk ke Mekah, dan umat Islam petani Aceh seluruh Asia bertumpu ke Mekah belajar menduduki di sana, dan inilah bumi Islam. Tetapi apabila orang ini mengambil alih, mereka meletakkan ini Arab Saudi, keluarga saya, Saudi itu maksudnya keluarga. Dan hari ini dia telah buat bangunan yang besar di sekeliling Kaabah. Tuan-tuan 10 tahun, 20 tahun akan datang, orang miskin tidak boleh naik haji lagi sebab harganya melambung, sebab hotel sudah tidak ada yang harganya murah. Semuanya tinggi-tinggi dan semuanya telah dikuasai oleh keluarga ini. Dan Mekah bukan lagi untuk umat Islam, dikuasa oleh orang ini. Umat Islam diletakkan kuatan untuk masuk ke Mekah. Maka inilah orangnya dan keluarganya sampai hari ini. Wallahu a'lam. Satu tokoh gelap untuk sebagai Mustafa Kamal Atatürk. Baik kita kena kenal sebenarnya Mustafa Kamal Atatürk. Kena baca sejarah, kena tahu dia punya khianat kita. Tapi ketika zaman itu, Kamal Atatürk tidak dianggap sebagai khianat. Orang Islam terima Kamal Atatürk sebagai pembela akan mereka menjatuhkan Sultan Abdul Hamid dengan harapan Kamal Atatürk akan buat perubahan. Jadi sejarah ini berulang lagi. Kerana yang menjatuhkan Sultan Abdul Hamid adalah rakyatnya. Dan kita lihat apa yang berlaku dengan Islam sekarang. Libya, di mana pimpinnya? Masih ingat? Qaddafi. Cuba dengan YouTube bagaimana Qaddafi dibunuh oleh rakyat sendiri. Cuba dengan dia ambil benda-benda lubang, bersembunyi. Dibunuh dalam keadaan dia merayu. Ya beli. Wahai anak-anakku, rakyatnya. Kita percaya bahawa Qaddafi jahat. Dia dibunuh, digulingkan.
Selepas dia mati baru dia tahu rupa punya Libya ini dimusuhi oleh Barat kerana dia tidak bawa masuk bank-bank kapitalis seperti Malaysia. Ada bantuan perumahan, elektrik percuma, air percuma. Dia punya kemudahan dan cukup besar. Tapi dia dijatuhkan oleh anak-anak tersebut, rakyat tersebut. Sama seperti kerajaan Osmania. Baik, selain daripada khabar atas itu, ada soalan tentang kuku putih yang cukup terkenal di Turki. Yang bernama Sa'id Nursi, yang digelar sebagai Badir Zaman. Ini adalah seorang penentang kepada khabar atas itu. Ini nama mungkin orang Malaysia tak berapa kita. Mungkin doktor boleh jelaskan sikit siapa dia tokoh cukup hebat. Kita lihat sejarah Turki, mereka mengenang tokoh ini cukup hebat mereka. Tokoh yang nama Said Nursi. Pada zaman Said Nursi, dia adalah tokoh yang besar Turki. Dia menentang kezaliman. Dia menentang Kamal Atatürk sebab Kamal Atatürk telah menggulingkan Sultan Osmania. Dan hari itu, kerajaan Khalifah Osmania, Khalifah Islam yang bertahan selama 1500 tahun sejak Rasulullah telah berakhir. Dan dialah yang membela Islam. Dia membela Islam di Turki. Dan dia adalah tokoh perjuangan yang super hebat. Dan dia berjuang menentang Rusia. Dia berjuang menentang musuh-musuhnya. Dan dia berjuang menentang Mustafa Kemal Atatürk. Sehingga akhirnya, Mustafa Kemal Atatürk telah keluarkan satu surat yang ditandangi oleh semua menteri Turki modern bahawa Islam tidak boleh diajar di Turki. Azan tidak boleh disebut dalam bahasa Arab, harus disebut dalam bahasa Turki. Dan Al-Quran tidak boleh ditulis dengan suruh bahasa Arabnya, harus ditulis dengan tulisan Rumi. Dan sekolah agama harus ditutup. Siapa yang pakai serban akan dipenjara dan dibunuh. Oleh sebab itu, di Turki tidak boleh mencetak sebarang buku agama. Siapakah yang melakukannya? Mustafa Kemal Atatürk. Dan oleh sebab itulah dia dipuji di negara kita. Dalam sistem kurikulum sekolah kita hari ini, masih dipuji tokoh yang menentang Islam ini. Dan akhirnya dia mati. Mati, banyaknya dikatakan tidak di rumah bumi sampai hari ini. Oleh sebab itu, dia telah meninggalkan kesan yang banyak. Dia telah menukar untuk pakaian jubah kepada tie, coat dan bow. Bow ini simbol Kristian yang dipakai oleh pembesar kita juga. Bow ini maksudnya pakaian gereja. Dan oleh sebab itu, menyerupai orang Kristian adalah sebagai satu simbol kemajuan yang diperkenalkan oleh Atatürk. Dan tokoh yang disebutkan tadi, Said Nursi telah dikejar dan hampir dibunuh. Dan dia terselamat daripada bunuhan yang dilakukan oleh Mustafa Atatürk. Dan dialah akhirnya telah meninggal dunia dan dikambungkan oleh pelajar-pelajarnya. Sekarang Turki tidak membenarkan orang pakai serban sehinggalah zaman Erdogan. Inilah kisah yang cukup menarik untuk dilihat. Dan di museum Said Nursi ini ditunjukkan sebuah bag yang ditinggalkan oleh pelajarnya, bahawa ketika itu pelajarnya membawa bag ini yang di dalamnya ada kain kafan. Maksud kematian bersama dengan mereka akan disempadakan oleh kain kafan ini. Dan oleh sebab itu, ini adalah satu simbol bagaimanakah Turki menentang Islam. Dan secara sedih ini telah berulang. Baik, kita susuri sejarah Turki ini. Apabila rakyat Turki menerima Kemal Atatürk pada waktu itu, bukan hanya Turki, bukan hanya orang muda Turki, bukan hanya orang Islam Turki yang beriman dan percaya kepada Kemal Atatürk. Kesannya juga dirasai oleh tanah Melayu. Dan ketika itulah gerakan muda mula bangun. Kerana mereka percaya bahawa Kemal Atatürk itu adalah hero umat Islam untuk menjatuhkan khilafah Islam yang berlaku itu. Jadi di tanah Melayu pun ada berbelah bagi sokongan sama ada untuk membela khilafah Islam yang Turki ataupun untuk menyokong Kemal Atatürk. Dan di tanah Melayu itu berlaku. Di antara tokoh-tokoh yang berpengaruh besar kepada kita dan sekarang ialah dua tokoh ini yang cukup hebat. Nah, tuan-tuan kalau masuk usrah mesti mengaji ini. Kalau tuan-tuan Abim, ini wajib belajar. Tuan-tuan raja ke usrah, ini akan jumpa. Dua orang cukup hebat. Tapi dalam buku ini, dia tertulis kedua-dua mereka adalah agent influencer. Apakah betul? Iaitu, Dhuluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdul. Dengar?
gerakan Islam cukup dikenal. Jadi dalam buku doktor, doktor kata kedua-dua mereka adalah agent Freemason. Apakah benar? Okay, ini nak satu perkara yang cukup kontroversi. Sebab British cukup pandai, licik, mereka mencari tokoh-tokoh Islam yang agung dan mereka duduk di sebalik ulama tersebut. Dan mereka berada di belakang Syed Sheikh Jamaluddin Al-Afghani. Dan mereka juga duduk di belakang Sheikh Muhammad Abdul. British yang bernama British bersama dengan kumpulan mereka melantik Sheikh Muhammad Abdul untuk menjadi Mufti Mesir. Kenapakah mereka memilih kapal ini? Sebab hari ini baru kita tahu bahawa Jamaluddin Al-Afghani ialah ahli Freemason yang terbesar di dunia. Dan surat ini ditulis dengan tangan Sheikh itu sendiri meminta untuk menjadi ahli Freemason ataupun Zionis yang terlibat dengan penubuhan Yahudi, negara Israel. Dan dia dibalas suratnya pada tarikh 1878 yang menerimanya sebagai ahli Freemason, bukan sahaja ahli tetapi sebagai pemimpin tertinggi Yahudi, iaitu dinamakan Lodge. Ini surat yang dikeluarkan oleh Persatuan Yahudi Dunia bahawa inilah surat yang menerima Sheikh Al-Afghani sebagai ejen mereka. Dan oleh sebab itu British menggunakan orang ini, mengatakan bahawa Sultan Abdul Hamid yang kedua ini Sultan yang kodoh. Umat Islam harus maju. Benar. Umat Islam harus belajar ekonomi. Umat Islam harus belajar sains dan teknologi. Benar. Tetapi maksudnya ialah untuk menjatuhkan ulama-ulama yang tradisi, yang dipimpin oleh ulama-ulama muktabar yang ada persatuan di Mekah. Sebab persatuan ulama di Mekah diketuai oleh Sheikh Ahmad Al-Babani, orang Melayu. Dan oleh sebab itu British ingin menjatuhkan kumpulan ulama-ulama di muktabar ini dengan menggunakan slogan pembaharuan. Dan orang ini menjadi ejen mereka di Mesir. Dan dengan inilah mereka telah menjalankan bagaimanakah peranan untuk menjatuhkan umat Islam melalui hubungan ataupun mereka sebut sebagai tajdid ataupun reformasi. Dan dia disambut seluruh dunia. Dan kita di Malaysia menjadikan dia sebagai tokoh ikon sampai hari ini. Setiap daripada pejuang harakat Islam menjadikan Ahmad Abdul sebagai model mereka, sedangkan Chairman Abdul adalah di belakang yang British yang bertanggungjawab untuk menubuhkan Israel. Wallahualam. Dalam masa beberapa lama tadi kita baru berbicara tentang Turki. Melayu tak masuk lagi. Itu pun Turki tak detail lagi sebenarnya. Tak detail kita baca buku tadi. Baik, saya untuk sesi yang kedua ini kita nak masuk terus kepada Melayu, tanah Melayu. Kita baca tentang Cordoba, tentang Spanyol, tentang Turki yang telah musnah disebabkan oleh rakyatnya sendiri. Kita mungkin boleh kata itu bangsa lain, orang Melayu hebat, orang Melayu tak akan jatuhkan Melayu sendiri. Baik, kita tengok balik. Baik, sejarah menceritakan tentang Melaka, yang disebut sebagai Melaka. Kita baca dalam sejarah bahawa Melaka jatuh di tangan Portugis kerana sebab-sebab tertentu. Di antaranya, tuan-tuan saya ingat, dalam konteks. Kita apa? Kerana persenjataan, katanya, persenjataan Melaka tidak kuat untuk melawan dengan Portugis. Apakah betul itu? Kerana kalau betullah ada hubungan di antara Melaka dan juga kerajaan Islam Turki, sepatutnya mereka kuat. Kerana Turki mempunyai teknologi ketenteraan paling canggih ketika itu. Meriam cipta oleh Turki. Bagaimana Melaka yang berada di bawah Turki boleh jatuh dengan mudah di tangan Portugis? Apakah benar cerita sejarah dan konteks bahawa kita jatuh di itu kerana teknologi bukan sebabnya? Kalau kita lihat dalam sejarah Melayu, tulis oleh Tun Sri Rana. Tun Sri Rana menulis dalam sejarah Melayu, surat salatnya, yang mengatakan, Melaka jatuh kerana Melaka tidak menjadi teknologi. Melaka berperang dengan keris dan tombak. Itu catatan Tun Sri Rana. Yang dicatatkan 100 tahun lebih selepas jatuh Melaka. Sebab Tun Sri Rana hidup dalam tahun 17. Dia tidak menyaksikan perang itu. Tetapi kita lihat dalam diary yang ditulis oleh
panglima komander tentera Portugis yang menawan Melaka. Catatan dairinya mengatakan, kami telah datang ke Melaka dan kami detail dengan meriam yang cukup besar. Kami tidak punya meriam sebab itu. Rupa-rupanya Melaka ialah sebahagian pada Turki Osmani. Dan oleh sebab itu Melaka berjuang dengan bendera Turki Islamnya. Maksud umat Islam, satu akidah, satu umat yang tidak dipisahkan oleh geografi. Dan Melaka bersama dengan Aceh sama-sama membawa bendera Osmania menentang Portugis. Tetapi saya, senjata yang kuat ini tidak dapat mempertahankan Melaka sebab jatuhnya Melaka, sebab beloknya orang Melayu terhadap perjuangan orang Islam. Dan kerajaan Johor faham saya sebagai kali bersama dengan Portugis menentang Islam. Dan rupa-rupanya Tun Sri Lanang ialah Perdana Menteri Johor yang bersama Portugis menentang Islam, lalu ditangkap oleh Sultan Osmania bersama dengan Sultan Aceh di bawah Aceh yang harus dibunuh. Tetapi Sultan Aceh cukup lapang dada. Oleh kerana kita tahu bahawa Tun Sri Lanang ini orang yang tidak ada agama, kita jangan bunuh dia, kita bagi agama. Dan disuruhkan Sheikh Nuruddin Anwarini mengajar Tun Sri Lanang agar mempelajari agama, bahawa tidak boleh bersama dengan musuh Islam. Dan akhirnya dia telah diajar di Aceh, menunjukkan bahawa orang sebahagian kerajaan Melayu tidak bersama dengan negara Islam dalam perjuangan menentang penjajahan. Dan oleh sebab itu teknologi yang disebut oleh Tun Sri Lanang sebenarnya tidak benar. Yang benarnya yang ditulis oleh Melaka, yang ditulis oleh Portugis, bahawa Melaka punya teknologi yang sangat besar sebab meriam ini disebut cannon. Cannon ini dalam masa Arab lagi sekarang pun. Begitu juga dengan senapang. Senapang ini diciptakan oleh Islam. Begitu dengan torpedo. Torpedo diciptakan oleh Islam. Oleh sebab itulah orang Islam Rusia, yang Rusia mengatakan seperti ini, yang pertama ke angkasa raya, itu ialah orang Islam yang menghasilkannya. Sampai sekarang pun Soviet Union masih melancar roket yang berada di Kazakhstan, negara orang Islam. Dan inilah sebenarnya sejarah yang tidak ditulis oleh Barat Wattamata. Itu baru sejarah Melaka. Melaka yang cukup besar pada itu jatuh bukan kerana persenjataan, tapi kerana pengkhianatan. Kita belajar sejarah itu. Ia berulang dan terus berulang. Baik, doktor ada sebut tadi seorang tokoh juga terkenal, namanya Syekh Ahmad Al-Fawqani. Pernah dengar? Bukan Syekh Idul Fawqani, Syekh Ahmad Al-Fawqani. Saya ketika dapat buku ini, saya penerbit buku ini, saya editor buku ini, saya tulis Syekh Ahmad Al-Fawqani dalam Facebook. Siapa kenal? Maksudnya Syekh Ahmad Fadhani, Syekh Idul Fadhani. Tak, Syekh Ahmad Fadhani. Tak kenal. Inilah satu tokoh yang cukup hebat, tokoh Melayu yang cukup hebat. Sebab itu dia namakan buku ini Kedipan Bintang Melayu di Turki, merujuk kepada tokoh ini, Syekh Ahmad Fadhani. Orang Melayu cukup hebat, dan lebih hebat lagi orang Melayu tidak kenal dia. Jadi perangannya cukup besar di atas hubungan Melaka, Melayu dan Turki. Kita mungkin boleh ceritakan sedikit, banyak tak apa, tentang tokoh yang tak dikenali orang Melayu ini, Syekh Ahmad. Ya, terima kasih. Kita lihat sejarah Syekh Ahmad Fadhani, seorang ulama agung kita yang telah ditutup oleh British sebab dia adalah duta kerajaan Osmania di kawasan Asia Timur. Dia adalah ulama di Mekah dan dialah mengasuh raja-raja Melayu supaya menentang British, supaya menentang Belanda di Indonesia. Dia mengasuh mufti-mufti yang dihantar ke seluruh negara, dan mufti yang dilatih oleh Syekh Ahmad Fadhani antaranya ialah Syekh Ahmad Sa'id di 9, itu murid yang disayanginya. Dan Mufti Selangor yang bernama Tengku Zaid, Tengku Mahmud Zuhdi, ialah murid kanan kepada Syekh Ahmad Fadhani. Begitu juga dengan Sultan Zainal Abidin yang ketiga, ialah murid yang diasuh oleh Syekh Ahmad Fadhani. Begitu juga dengan Mufti Osman Senik yang dihantar khusus ke Pahang untuk melatih Datuk Bahaman, Mak Kinau, Datuk Gajah dan sebagainya. Ini ialah di antara rangkaian Syekh Ahmad Fadhani yang dilantik oleh Sultan Muhammad Sultan Abdul Hamid menjadi duta beliau di kawasan ini. Dan dia adalah ketua alamah di Mekah, dibantu oleh Syekh Nawawi Bentan yang menulis banyak kitab, dibantu oleh Syekh Abdul Latif Al-Fatih Minangkabawi. Ini ialah Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram dipilih daripada orang Melayu pada masa yang silam, termasuk orang Melayu paling alim dalam seluruh dunia. Dan dia berasal dari Minangkabau. Dan dia adalah orang yang cukup hebat menentang Belanda di Indonesia.
tetapi mereka tidak pernah dikenal ketika menyambut merdeka negara kita. Inilah tokoh-tokohnya. Di Belanda mereka sangat takut dengan orang ini, namanya Sheikh Nawawi Bintan, sehingga Belanda menghantar wakilnya untuk mencari orang yang ditemukan. Senok Monyi telah berpura-pura masuk Islam untuk mencari kekuatan umat Islam di Mekah. Lalu dia pergi, dia mengatakan, saya aku temui seorang lelaki yang kecil, comot. Itulah Nawawi Bintan yang menulis tafsir Marhul Labib yang digunakan oleh seluruh dunia. Kalau tuan-tuan tidak mendengar kitab tafsir Marhul Labib, cukup sayang, sebab dia adalah kitab tafsir dalam bahasa Arab ditulis oleh ulama Melayu. Sayang kalau kita tahu tulisan mereka. Sayang kalau kita tidak tahu tulisan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Qadhi. Barangkali tuan-tuan baca kitab Faridat al-Qara'id yang ditulis oleh orang ini. Dan dialah yang menggunakan percetakan di seluruh alam Asia Tenggara. Sebab dia dibantu oleh Sultan Abdul Hamid untuk membina percetakan untuk mencetak kitab-kitab agama di seluruh rantau kita. Dan dialah yang bertanggungjawab mencetak, dan kita sekarang terima kasih. Sebab hari ini pun kita masih menggunakan kitab Jawi yang dicetak oleh Syekh Muhammad Qadhi. Dan cukup menarik. Satu lagi, dia dijadikan utusan Sultan Abdul Hamid untuk bertemu dengan Maharaja Jepun supaya menghalau British daripada dalam Melayu. Dan ini satu baris pun tidak ada dalam sejarah negara kita tercinta, bahawa Syekh ini telah bertemu dengan Raja dan hantar wakilnya untuk bertemu dengan Raja Maharaja itu supaya mengadakan perjanjian untuk menghalau British daripada dalam Melayu. Wallahualam. Tuan-tuan sudah sebutkan tentang tokoh-tokoh hebat yang tidak ada dalam memori kita. Tak baca pun. Jadi di antara kerja-kerja untuk menuntut sejarah ialah padamkan terus tokoh-tokoh hebat yang ada dalam suatu bangsa. Kenapa? Kerana tanpa tokoh ini, kita tidak ada idola. Kerana tanpa tokoh ini, anak kita tidak ada jati diri. Sebab itu buku ini ialah buku teks wajib yang perlu dibaca oleh anak murid saya di sekolah Islam Nur Al-Azhar Spak, umur 10 tahun, sebab tahun 12 tahun, 13 tahun. Kerana saya mahu nak kenal kembali siapa tokoh-tokoh hebat ini. Kalau tidak, kita hilang. Kadang-kadang kita jadi terlalu barat, kadang-kadang kita jadi terlalu Arab. Kerana kita tidak ada jati diri. Di tokoh ini lah yang perlu dikembalikan tadi. Jadi kita mengelung sejarah, bukan hanya kita nampak kepedihan, kesilapan nenek moyang kita, tapi kita juga mencari kedipan-kedipan yang pernah bersinar di masa dahulu, yang lama terpadam. Mau tidak mau, kedipan ini perlu dikembalikan kembali. Baik, sebut tentang pembela dalam Melayu, kita terus masuk ke kemerdekaan yang baru kita sambut baru-baru ini. Jadi doktor sebutkan tentang penjajahan, tentang penjajahan British. Dan doktor sebut tadi tentang hubungan baik di antara, kerjasama di antara Turki dan juga Jepun. Kita faham, kita baca dalam buku sejarah, Jepun ini sangat jahat. Dia bunuh orang Islam, dia pancung, tampak Jepun dan sebagainya. Digambarkan kepada kita, Jepun sangat jahat. Tiba-tiba doktor datangkan pada hari ini, dalam buku ini, bahawa Jepun datang ke tanah Melayu untuk membebaskan tanah Melayu daripada British. Ini satu kenyataan yang sangat bercanggah dengan semua fakta-fakta yang ada. Jadi doktor pertamanya, bagaimana doktor mendapatkan fakta ini? Kedua, bagaimana musabah Jepun yang begitu ganas ini dikatakan bekerjasama dengan kerajaan Islam sedangkan dia seorang kafir? Kenapa? Kalau kita lihat sejarah negara kita, tidak ada hubungan langsung di antara Turki dengan Jepun untuk menghalau British. Tidak ada sama sekali. Kalau kita lihat sejarah Aceh, barangkali ada sedikit catatannya, tetapi kalau kita lihat sejarah Turki, mereka telah menulis sejarah yang lengkap bahawa mereka telah menghantar wakil mereka bernama Syekh Ahmad Qadhi untuk bertemu dengan Sultan Meji yang sebelah kiri. Dan Sultan yang menghantar Syekh Ahmad Qadhi bernama Syekh ataupun Sultan Abdul Hamid yang sebutkan tadi. Tetapi Syekh Ahmad Qadhi tidak pergi sendiri. Dia menghantar muridnya yang sangat terkenal, Raja Kelana. Raja Kelana Riau. Dan Raja Kelana Riau bersama dengan Raja Hitam Khalid, barangkali kita tak pernah dengar nama ini, sebab nama ini ditutup oleh Belanda, ditutup oleh British. Dan mereka pergi ke Jepun untuk bertemu dengan raja ini, memohon agar supaya datang menghalau British. Akhirnya Turki menghantar kapal ini. Kapal ini bernama kapal Portugal, kapal perang yang besar, yang paling besar di dunia itu. Dihantar ke Jepun.
Dan inilah pertama kalinya Islam sahabat ini pun dan Masjid Qobi dibina berdasarkan perhubungan Turki dan Jepun pada sekitar 1933. Dan selepas itu kita lihat kapal ini ditenggelamkan, barangkali ditenggelamkan tetapi dia karam di luar pantai Jepun. Maka ramai tentera Islam yang mati. Kembali kepada sejarah, kita lihat akhirnya Jepun datang untuk menghalau British. Sekarang kita tulis, kita tengok tulis catatan harian yang tulis oleh Komander Jepun bernama Takwa Posayama. Dia kata akhirnya baginda raja kami bersetuju untuk datang membela orang Melayu menghalau British. Dan dia tulis buku ini, tuan-tuan boleh baca. Kami datang mendarat di Kota Baru dan kami disambut dengan meriah. Akhirnya kami meneruskan perjalanan ke Pelabinang. Sampai di Pelabinang kami terperanjat sebab orang Cina di Pelabinang tidak menyambut kami tetapi menentang kami. Kami bom satu Pelabinang. Rupa-rupanya Cina di Malaysia bersama dengan British, kata Jepun. Oleh sebab itu kami meneruskan perjalanan kami ke Sabah Berenang. Orang Sabah Berenang keluar berdua-dua menyambut kami dan mereka memberikan kami buah nenas yang manis yang tidak pernah kami makan. Pertama kali Jepun dengan tenteranya makan lima manis, nenas manis. Dan mereka kami diberikan sambutan yang meriah sebab kami datang untuk menghalau British. Tetapi sayang, orang Johor menentang kami. Kami tidak faham kenapa orang Johor menentang kami. Rupa-rupa orang Johor paling menjadi tali baru British, tulisan dia, bukan tulisan saya. Kami sampai ke Bakri Johor, orang Johor tidak menerima kami. Dan malam itu kami berperang. Dan esoknya kami memeriksa semuanya. Yang mati kami lihat orang-orang Melayu dan India, orang Inggeris yang kami datang untuk menghalau mereka. Tidak ada seorang pun mati di Bakri. Kami termenung, duduk dan menangis beramai-ramai. Sebab kami datang bukan untuk membunuh Melayu tetapi untuk membunuh Inggeris. Tapi Inggeris cukup bijak meletakkan Melayu dan India sebagai tentera mereka. Kami teruskan ke Johor. Dan orang Johor rupa-rupanya termasuk polisnya ialah tali baru British. British menubuhkan polis namanya Mata-Mata. Mata-Mata maksud spy British. Kami bunuh seluruh orang Johor sebab orang Johor adalah tali baru British. Dan itulah kezaliman yang dimaksudkan tadi, mengikut orang Johor bahawa Jepun sangat zalim sebab Jepun mengidentifikasi, mengenal pasti orang Jepun sebagai tali baru British, bukan sebagaimana orang Sabah Berenang. Akhirnya orang Melayu lah yang berjuang mempertahankan British di Bukit Candu. Dan itulah kami katakan kepada mereka, datang bersama Jepun untuk menghalau British belakang kamu. Sayang tentera Melayu, regimen Melayu yang bekerja untuk British, mereka berjuang untuk British dan mereka mati di Bukit Candu sebagai pejuang British. Itu perkataan Jepun. Oleh sebab itu kita orang kredit, mari kita nilai sejarah ini. Sebab British adalah penjajah, Jepun adalah penjajah. So kita sebenarnya, kenapa kita dapat standard dalam konteks ini? Sebab kita kata Jepun ganas, memang benar kamu Jepun ganas. Sebab mereka ganas terhadap tali baru British. Sebagaimana British sangat ganas kepada tali baru Jepun. Dan mereka menggantung ulama kita di dalam penjara. Mereka membunuh pejuang-pejuang yang berjuang menentang British dalam penjara. Dua-dua ganas, tetapi kenapakah kita dapat standard dalam mengukur sejarah negara sendiri? Wallahu a'lam. Oh, ini keluar dalam asbab, sebuah artikel. Dia tulis, kenapa orang Malaysia tidak mau menonton filem-filem patriotik? Senaratan, filem-filem itu. Saya tangkap gambar, saya masuk dalam Facebook. Saya beri 10 sebab kenapa kami tak mau menonton filem-filem patriotik. 10 sebab. Pertama, dia menggambarkan tokoh-tokoh tertentu saja berjuang untuk kemerdekaan. Seolah-olah mereka saja yang berjuang. Orang lain tak berjuang. Kedua, dia menunjukkan seolah-olah ulama pada waktu itu tidak ada peranan langsung untuk berjuang untuk kemerdekaan. Ketiga, lebih teruk lagi mereka menggambarkan ulama-ulama yang berjuang untuk melawan penjajah sebagai komunis. Dan banyak lagi. Apa filem-filemnya? Cuba-cuba. Apa? Dah senang, kan? Sajidah Hasan, Bukit Kebong lagi. Tanda Putera, itu up kan? Maaf. Lagi. Hati 47 ke apa? Hati apa? Hati Melayu. Itu maaf. Dan yang terbaru, berada di Pawagam sekarang, Capsule. Saya belum tengok, tapi melihat pada jalan cerita kan, itu benda yang sama. Jadi kita diobstinkan kerana kita percaya apa yang dilihat dalam filem, bahawa Jepun itu sangat ganas, British sangat baik. Semua filem itu menuju British.
Itu kita percaya. Sejarah kita boleh oleh filem. Baik, ini soalan yang sukar saya tanya. Mungkin akan melibatkan sensitiviti tuan-tuan. Tapi saya tanya juga hari ini. Boleh tak? Baik. Bagaimana sebenarnya kita nak mengenal siapakah pejuang kemerdekaan yang sebenar dan siapa sebenarnya petuan? Sebab kita keliru sekarang. Yang disandung sepanjang setiap tahun sebenar kemerdekaan ialah golongan-golongan tertentu. Seolah-olah peranan kemerdekaan ini hanya dibuat oleh mereka saja. Sedangkan mereka lebih milik kepada penjajah. Siapakah pejuang? Siapakah petuan? Kalau kita lihat satu prinsip yang asas, pejuang kemerdekaan kita adalah jenata British. Siapa yang menentang British akan dibenci oleh British, ditangkap oleh British, dihalau oleh British, dipenjara oleh British dan dibunuh oleh British. Itulah pejuang mereka. Adapun mereka yang pakai seperti British, yang makan seperti British, makan British ialah buka pisau tangan kanan berkumpang dengan tangan kiri, potong dengan tangan kanan, suap dengan tangan kiri. Itu cara syaitan, itu cara yang diajar oleh British. Dan mereka inilah Taliban British. Yang pakai tie, maksud saya tuan, yang pakai coat itulah Taliban British. Dan yang pegang bendera ini dan regimen Melayu pegang bendera salib ini dalam perjuangan yang mereka sebut sebagai perjuangan tentang British, sebenarnya mereka tentera British. Macam mana mereka tentang British? Mereka adalah Taliban British sebenarnya. Kenalilah siapakah hero sebenarnya. Yang hero ialah yang dibunuh oleh British, yang ditangkap oleh British, dan yang diiktiraf negara kita ialah yang bersama British. Itulah hero negara. Lihatlah mereka yang bersama British ini yang dianggap sebagai hero negara. Filem ditunjukkan dalam wajah yang sama. Kita lihat tubuh negara kita. Tuan-tuan lihat betul-betul yang digambarkan ialah pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita. Tengoklah hidup mereka, samakah hidup kita? Hidup mereka tidak sama dengan kita, hidup kita. Ini British. British dianggap sebagai hero. Bagaimanakah kita nak kenal pejuang sebenarnya? Sedangkan mereka yang sama British ini digambarkan sebagai pejuang negara. Mereka yang duduk di bawah British, yang bekerja dengan British, yang menjadi majistri British, yang menjadi ketua jajahan di bawah British, yang sama-sama menjajah sama British, itu disetarakan sebagai hero negara dalam perjuangan. Sebenarnya mereka adalah Taliban British. Yang berjuang menentang British, yang mati di bawah itu, itu orang Melayu. Yang berjuang untuk jangkuknya, yang berjuang menentang British, itulah sebenarnya hero. Yang bawah itu diterbalikkan oleh sejarah negara kita. Sejarah telah terbalik sama sekali. Kita lihat nama-nama yang ada di tubuh negara kita. Mereka adalah semuanya, mana ada orang Melayu yang berjuang, semuanya nama British. So negara kita ditulis sejarahnya daripada kacamata British. Dan kacamata British ialah kacamata penjajahan. Oleh sebab itu terlihat inilah para kandidat dan kemampuan kita yang dilatih oleh British menjadi Taliban British. Dipanggil mata-mata, dipanggil yang bekerja untuk menjaga pertahanan British. Inilah yang dinobatkan sebagai hero negara. Sedangkan mereka sebenarnya adalah Taliban British yang harus kita kenal siapakah kaca, siapakah pemata. Filem-filem disebutkan oleh promosi tadi menggambarkan sesuatu yang dilihat pada kaca-kaca British. So kita telah tersalah memilih hero dalam sejarah perjuangan negara kita. Dan kenalilah kebenaran, sebab yang benar itu ilmu, yang palsu itu bukan ilmu. Dan perjuangan orang Islam ialah mengatakan yang melihat yang benar itu benar, yang palsu itu palsu. Warinal haqqa haqqan, warinal batilan batilan. Dan oleh sebab itu, marilah kita kenal siapakah pejuang yang sebenarnya dan siapakah yang sebaliknya. Tuan-tuan, sejarah yang benar tidak semestinya rasmi. Sejarah yang rasmi tidak semestinya benar. Itu prinsip kita di sini. Baik, kita meletakkan wira kita dengan orang yang salah. Malah kita bangga dengan penjajahan kita. Contoh, bagaimana bangganya orang Melayu dengan penjajah. Cukup boleh. Tuan-tuan pergi ke Melaka untuk ziarah, melawat. Tuan-tuan naik kapal Portugis. Kapal Portugis yang satu masa dahulu pernah datang, kemudian memusnahkan Melaka, membunuh orang Melaka, berkuasa wajah-wajah Melaka. Kita bina kapal untuk mempunyai itu. Penjajah memusnahkan kita. Dayus tak dayus? Saya ibaratkan macam ni ya. Kita bapa kan? Ha, saya datang ke rumah tuan-tuan. Sebuah rumah. Tengok dekat gambar keluarga. Oh, ini isteri, ini suami, ini anak lelaki, ini anak perempuan. Kita tengok ada satu gambar. Ini siapa ni tak kenal eh? Oh, inilah gambar seorang penceroboh yang pernah masuk rumah kami, curi, pukul kami, perbasa anak perempuan kami, dan kami buat gambar itu sebagai kenangan.
Dan Yusuf tidak sama lah macam kita buat dulu di Melaka. Dan sampai sekarang kita mendewakan British sebagai hero. Baik, soalan yang lebih sukar untuk dijawab. Kita telah merdeka. Benarkah kita merdeka? Sebenarnya apakah harga yang terpaksa kita bayar untuk sebuah kemerdekaan yang kita lakukan selama ini? Benarkah kita merdeka? Dulu, guru sejarah saya ceritakan kepada saya, kita bangga kerana Melayu, tanah Melayu ini merdeka tanpa pertumpahan darah. Tidak seperti Indonesia. Pernah dengar kita tu? Selalu dimomokkan itu. Kita yakin, punya bangga. Sekarang, sebelum baca buku ini, baru saya faham. Kita merdeka tanpa pertumpahan darah. Tetapi dengan menjual maruah kita sendiri. Benarkah? Betul? Sebenarnya, apa maruah? Apa harga yang perlu kita bayar untuk sebuah kemerdekaan yang selamanya kita tak pernah kaji pun? Apa harga yang telah kita buang, jual untuk sebuah kemerdekaan ini? Kalau saya boleh ke belakang sedikit, bagaimanakah kita digambarkan dalam kedekatan kita? Ada satu kumpulan yang telah dipanggil oleh British untuk berikan hadiah kemerdekaan. Apabila kita lihat, apabila Jepun telah jatuh pada tahun 1945, Inggris telah lari di Tabuka dalam tahun 1941, dan Jepun pada 1945, maka Dr. Abraham Dahlia ini telah diserahkan kemerdekaan negara pada 15 Ogos 1945. Tetapi orang Melayu menentang. Siapakah yang menentang? Orang Melayu kebanyakannya bersama British, menjemput British datang kembali untuk menjadi negara ini. Mereka adalah kalibur British. Dan akhirnya Dr. Mohamed Dilby telah bawa kes kemerdekaan negara ke bangsa-bangsa bersatu, ditolak oleh British. Dan British mengambil orang lain sebagai untuk menjadi porsi mereka kemerdekaan. Sebab British melihat bahawa di Indonesia Belanda telah dihalau oleh pejuang-pejuang kemerdekaan mereka. Maka Belanda sudah tidak ada apa sedikit pun hak di Indonesia. Maka British takut perkara yang sama berlaku di Melaya. Maka dia membentuk orang-orang ini. Kemudian orang ini pergi ke London pada 1946, berbincang dengan ketua tanah jajahan di London dan diberikan kemerdekaan. Sebab parlimen British yang mendesak British memberi kemerdekaan kepada Melaya, bukan kerana mereka yang mendesak, tetapi kerajaan British yang memaksa tanah jajahan memerdekakan. Sebab British telah bukan lagi kuasa agung dunia ketika itu, sebab mereka telah dikalahkan oleh Jepun. Maka baliklah kumpulan kita dan kata British, tuan-tuan boleh merdeka hari ini. Dan kata ketua rombongan kita, kita belum boleh merdeka sebab tarikh kami perlu balik bincang bilakah tarikh kemerdekaan yang baik. Lalu mereka bertemu dengan ulama, dan ulama membaca buku kitab nujum. Maka kata ulama, kita merdeka bila zodiak kapal layar muncul. Dan zodiak kapal layar telah berakhir tahun ini. Jadi kita merdeka tahun depan. Boleh tengok tarikh dan disebut 31 Ogos. Ya, kita ambil tahun depan. Cerita yang lawannya ialah, bandingannya kalau ada seorang yang dibebaskan dalam penjara, dia kata saya telah keluar lagi sebab belum baik tarikh hari ini. Dia tunggu setahun lagi untuk keluar. Itulah nasib negara kita, bahawa yang menerima kemerdekaan bukan pejuang kemerdekaan. Dan saya, kita merdeka. Dan kita terpaksa menerima satu perkara yang cukup besar sebagai syarat kemerdekaan. Menolak undang-undang Islam, menerima undang-undang Kristian. Syarat kemerdekaan menolak undang-undang Islam yang telah diasaskan sejak kerajaan zaman Melaka, diteruskan zaman berzaman, dan untuk merdeka harus menggunakan common law. Maaf saya terpaksa. Apa dia common law? Common law ialah undang-undang yang diasaskan England, yang diberikan Charter of Justice oleh Queen, dan itu didasarkan kepada budaya cara hidup orang Kristian. Untuk merdeka, anda harus menggunakan ini. Ya, kami sanggup. Sign. Yang kedua, negara ini harus diisytiharkan sebagai negara sekular. Dan Perdana Menteri telah mengisytiharkan seperti berikut. Dia kata, the whole constitution was framed on the basis that the federation would be a secular state. Mana ada negara Islam? Islam is the religion of federation. Ada dalam perulangan kita. Tetapi itu masuk kemudian selepas didesak oleh Hakim Dahami, sebab kita tidak hendakkan Islam sebagai asas yang ditentang oleh Raja Melayu. Sebab Raja Melayu katakan, sekiranya Islam masuk ke persekutuan, apakah tugas kami? Sultan Johor menentang kemerdekaan.
dan barangkali tuan-tuan tidak melihat bahawa dia telah mengajak rakyat Johor jangan merdeka sebab kita belum dapat menghasilkan sebatang jarum pun lagi. Dan itulah sejarah yang tidak ditulis. Syarat yang seterusnya ialah menjadikan sekularisme sebagai asas. Oleh sebab itu sekolah agama dengan sekolah sains harus dipisahkan. Sekolah teknik dan profesional harus dipisahkan. Bukan sekali Islam melihat ilmu sebagai satu kesempatan yang sama. Syarat yang ketiga, tuan-tuan harus menggunakan ekonomi yang didasarkan kepada kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang menjadikan riba sebagai asas. Al-Quran mengatakan wa halallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Tetapi sistem ekonomi kita harus didasarkan pada riba hari ini. Dan itulah di antara perkara yang kita telah lakukan. Untuk demi sebuah kemerdekaan, kita korbankan syarat-syarat yang apabila Soekarno mendengar berita ini, dia sudah tidak boleh duduk lagi. Sebab dia kata adiknya, Melayu dianggap oleh Indonesia sebagai adiknya. Adiknya telah ditipu oleh British. Kata Soekarno, sebuah rumah yang diwarisi daripada nenek moyang kita mengajak kita supaya menghormat tetamu. Tetamu yang datang harus kita hormati, tetapi kita letak dia dalam bilik tetamu. Bukan masuk bilik tidur kita, bukan masuk bilik dapur kita, tetapi demi kemerdekaan rumah ini adalah rumah bersama. Dan Soekarno datang menentang dan dia ganyang Malaysia. Bukan ganyang Malaysia, ganyang British. Sejarah belum ditulis. Oleh sebab itu, sejarah negara kita belum ditulis sepenuhnya. Sebab dalam sejarah hakim, sejarah tidak boleh tulis sebelum 15 tahun peristiwa itu berlaku. Oleh sebab itu, kita hanya dapat menulis selepas 15 tahun kematian tokoh-tokoh yang dimasukkan. Dan kita telah merdeka. Tapi merdeka kita dengan penuh syarat. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh dapat gambaran apa harga yang kita bayar sebenarnya untuk sebuah kemerdekaan yang kita lakukan setiap tahun. Saya ibaratkan beginilah. Kita tanah Melayu ketika itu seperti seekor burung yang buat dalam sangkar. Yang disangkarkan oleh penjajah British. Kemudian tiba-tiba penjajah ini nak bebaskan kita daripada sangkar ini. Kita gembira. Tentu kita nak bebas, nak terbang ke angkasa. Tapi sebelum British membebaskan kita dari sangkar ini, apa dia buat? Dia patahkan sayap kita. Dia kepak kaki kita. Dia rosakkan paru kita. Jadilah burung cacat yang buat dia dibesarkan. Apa bezanya? Kenapa? Common law misalnya, kita perjuangkan untuk sebuah undang-undang syariah. Hudud misalnya. Bila boleh dilaksanakan? Bila boleh dilaksanakan? Tidak mungkin boleh dilaksanakan. Tak istiqomah kemenangan sampai bila? Kalau kemenangan maksudkan begitu. Kecuali kemenangan di akhirat kelak. Sebab undang-undang dan begitu. Nak ubah undang-undang, kita mesti menang pilihan raya. Untuk menang pilihan raya, kita mengamalkan sistem demokrasi. Setiap orang satu undi. Seorang profesor yang hebat, yang alim, satu undi. Seorang yang bodoh di pejalan, satu undi. Seorang yang baik di masjid, satu undi. Seorang penjahat pembunuh dan penjauh, satu undi. Sistem bodoh itu. Jadi, sistem demokrasi ini seolah-olah siapa yang paling jahat, dia yang dikitu. Sampai bila kita menang. Dan kita nak menang, kita perlu undi yang banyak. Bagaimana kita nak menempati majoriti dalam keadaan India dan China ketika itu diberikan warga negara. Kan? Itu syarat kemerdekaan. Sekarang mana-mana parti politik, kalau hendak menang, mereka terpaksa berbuat baik dengan orang Islam. Orang Islam tidak akan boleh menang sampai bila-bila. Cuba menang, tapi bertopik sahaja. Kita tengok mana-mana parti buat kebaikan dengan China. Berikan sekolah dan sebagainya. Kita, sekolah agama, sinar, sekolah pondok lain, ada bantuan kerajaan. Ada, tapi dengan syarat, kena ikut sistem kami. Kenapa sekolah China? Kuasa China tidak ikut sistem sekolah biasa. Kenapa boleh? Rampas sekolah agama rakyat. Masukkan SPM dan sebagainya. Atas dasar bantuan. Sekarang banyak lagi sekolah agama yang ada. Pendidikan, kita nak ubah macam mana? Sistem sekolah dan pendidikan, kita nak ajar macam tu. Kita ajar dalam bidang sains. Kan? Apa itu sains? Sains ialah cerapan. Benda yang boleh ditangkap di panca indera. Apa yang tak boleh dilihat, tak boleh dirasa, itu bukan sains, tak wujud. Tuhan di mana? Ustaz datang ajar tentang Tuhan, guru saya datang. Macam mana misalkan? Jadi kita terperangkap di setiap penjuru. Seolah-olah orang British ni, dia menjudge kita,
gerakan dia semua nak checkmate. Kita tak bergerak lagi. Nak ubah undang-undang, nak ubah ekonomi, nak ubah, dah tak boleh. Ekonomi, kalau yang ada bank Islam, bank Islam yang lebih zalim dari bank lain. Nama je Islam. Ini Datuk Muhammad Sudi dalam satu seminar di UM, dia kata, saya isytihad bahawa bank Islam, saya masuk bank lain, tak ambil bank Islam. Kenapa bank Islam lebih zalim daripada bank lain lagi? Tuan-tuan, pinjaman dan sebagainya, zalim atau tidak? Sebab dalam itu bukan Islam sebenarnya. Syariah compliance bukan syariah sebenarnya. Berbeza dan kita ditipu lagi. Ini harga kemerdekaan yang kita dapat dan kita tengok kesannya sampai sekarang. Kita tak boleh bergerak. Ekonomi, harga duit kita berbagai panggil lebih. Malaysia ini kaya, itu mana duitnya? Bangsa kita, anak-anak kita, akhlaknya bagaimana? Semua penjuru kita jatuh sebab ini kemerdekaan dan kita sangka kita merdeka. Jadi akhirnya kita datang, nak beritahu kita merdeka, tapi belum sepenuhnya merdeka. Sebab kita sedar, kita belum cukup merdeka. Bagaimana merdeka? Kan? Baik, saya akan buka soal jawab kepada tuan-tuan. Jadi, jika ada sebarang persoalan, kita cuba jawab, insyaAllah. Jadi kami datang untuk kemukakan kepada tuan-tuan. Ini sejarah dan sebenar. Tuan-tuan boleh percaya, tuan-tuan boleh tidak percaya. Jadi, tuan-tuan, sebagai bentuk, saya tinggalkan. Jadi dengan penulisan buku ini, dengan sejarah yang dibentangkan kepada jemaah pada hari ini, apa yang kita harapkan sebenarnya? Saya tidak ada apa-apa harapan sebenarnya selain pada pasal-pasal yang saya tersebut. Bahawa kulil haqqah walaukan murad. Sebab kalau yang benar walaupun pahit. Sebab yang selalu berperan dengan yang manis-manis. Dan kalau selalu baca yang manis-manis, selalu makan yang manis-manis, dibimbangi dengan kancil, kancil manis. Dan saya bawa yang pahit malam ini sebagai ubatnya. Dan sekali-sekala kita bahasa menerima yang pahit sebab kebenaran itu selalu yang pahit. Dan itulah sebabnya walaupun kita sudah merdeka tetapi sejarah kita masih terjaga. Dan saya menyuruh kepada adik-adik, kepada intelektual kita supaya rujuklah, lihatlah sumber yang asli, sumber yang primary, bukan sumber sejarah yang ditulis orang lain. Kita bukan menjadi sejarah, kita menulis sejarah. Sejarah harus ditulis dengan adil dan amanah, menggunakan sumber yang benar, sumber yang ditulis oleh umat Islam. Sebab sumber bukan Islam tidak dapat dipercaya sama sekali. Wallahualam. Sejujurnya kepada tuan, kami jelajah ke masa tempat. Jadi ada orang bertanya, ada backup atau tidak? Ada orang belakang kami siapa? Saya jawab, kami belakang kami tidak ada siapa. Cuma kami ada di atas kami. Itu saja. Jadi kami pergi ke mana? Semua yang duit kami, duit minyak, duit kami, duit hotel, duit kami. Kami tidak mewakili mana-mana parti politik atau NGO. Dan kami tak bercadang di channel tapi hari yang kena kata. Tidak ada. Tapi kami buat kerasa sama-sama atas amanah ilmu, akademik. Doktor seorang ahli akademik, saya seorang guru. Saya seorang guru yang ada sebuah sekolah dan saya harapkan pelajar saya boleh bangunkan kembali Malaysia dengan cara yang lebih baik. Sebab itu jawab satu saudara ialah sistem kita langsung keluar dari sekolah yang ada. Itu sekolah kami yang kalau hutan tu, dekat desa Wista tu, kalau kita masuk minta lapor, kalau salah masuk jumpa ke hutan. Itu yang saya harapkan boleh lahirkan satu generasi yang balik ke Malaysia kembali dan ubah Malaysia. Dan doktor salah seorang daripada penasihat sekolah tersebut. Dan sekolah ini dah sudah 10 bulan. Hampir 10 bulan. Hampir 10 bulan. InsyaAllah tahun depan kita usahakan habis mungkin 20 orang lagi. Kemudian kita usahakan untuk pembinaan bangunan 2 tingkat supaya kita ada 100 orang. Dengan harapan pelajar ini boleh keluar negara dan usia muda. Mereka 10 tahun sekarang. Mereka keluar negara dan usia 15 tahun. Buat BA. Umur 25 tahun selesaikan MBA. Selesaikan PhD. 20 tahun di luar negara. Balik mesti ubah Malaysia. Itu saya caranya. Cik dah cara lain. Jadi kami punya slogan mudah. Kita sedikit, tapi biar kita yang ubah Malaysia. Jadi saya buka soalan kepada tuan-tuan. Jika ada seorang persoalan, silakan. Dah silap. Dia tanya soalan dua benda lah. Terima sepenuhnya benda belat atau tolak sepenuhnya. Yang saya tengok tahu. Dah silap. Dapat selon dan orang Melayu di
Sudan Selatan dan orang Melayu. Ada tak perkumpulan Melayu di Turki? Macam perkumpulan Tunis di Melaka dan perkumpulan Nepal di bawah. Soalan berlanjut ini, apakah ada kampung perkampungan Melayu di Turki? Yang ada sebaliknya, perkampungan Turki di tanah Melayu. Ketika kita diserang oleh Syiah, maka Turki, Aceh bersama dengan ulama, persatuan ulama daripada di Mekah datang ke tanah Melayu untuk berjuang bersama-sama berjihad menentang Syiah ketika itu. Dan yang dipimpin oleh Syekh Abdul Samad Al-Albani bersama dengan muridnya Syekh Dabatani. Syekh Abdul Samad Al-Albani telah syahid di Madani dan dikuburkan di sana. Adapun tentera-tentera Turki, mereka kebanyakan tidak balik semula ke Turki, tetapi mereka berkampung di Madani. Oleh sebab itu, orang petani, kita lihat kulit mereka putih, wanita mereka lebih cantik daripada kita, sebab mereka adalah keturunan campuran di antara Turki dan orang Melayu. Adapun orang Melayu ketika yang di Madani sebut tadi ialah perkampungan Melayu di Afrika Selatan, itu sebahagian daripada keturunan Yusuf, Syekh Yusuf, dipanggil tajuk Khalwati, iaitu tokoh yang telah menentang Belanda dan mereka telah dihantar oleh Belanda di buah negara di Afrika Selatan, dan sekarang mereka telah muncul sebagai orang Melayu yang berjaya di Afrika Selatan dan sebahagian daripada mereka ini, sebab mereka asalnya mereka berjuang menentang Belanda di alam Melayu. Oleh sebab itu mereka ada perkampungan di sana. Adapun Turki, mereka sentiasa membawa sebahagian daripada orang campur. Campur ialah orang Melayu asalnya. Dan campur telah dikalahkan oleh Vietnam. Orang Melayu bukan berasal di sini, asal ibu negara campur. Yang namanya Indrapura itu ibu negara campur. Yang dalam filem ada cerita tentang Siti Zubaidah. Di situ orang Melayu. Apabila orang Melayu telah dikalahkan oleh tentera Vietnam, maka orang Turki membawa orang Melayu ke negara Islam di bawah Turki, termasuklah barangkali India, barangkali ketika itu, barangkali Pakistan, barangkali di Yaman, barangkali di Istanbul. Tetapi kita tidak dapat tulis di manakah tempat yang sebenarnya, tapi mereka banyak membawa orang campur, terutamanya ke Aceh. Dan Aceh di bawah Osmania. Walaupun tidak dibawa terus ke Istanbul, tapi diletakkan di mana-mana bahagian negara umat Islam di bawah Osmania. Alang-alang doktor dah sebut tentang Vietnam dan sebagainya, mungkin kita bawakan sedikit. Selepas buku ini, doktor sudah bersiap menulis sebuah buku lagi. Sebab bila terbitkan buku ini, kawan-kawan bertanya, doktor sebutkan penipuan dan sejarah. Sejarah sebenar dalam Melayu mana? Maka dah siap sebuah buku bertajuk Malayunesia, Kedipan Bintang Melayu di Langit Melayu dalam proses editing sekarang. Jadi doktor mungkin boleh bagi sedikit apa kandungan dalam buku baru. Ya, kandungan saya rekas ialah bagaimana ke asal kosong orang Melayu. Asal orang kosong Melayu ialah daripada campa. Itu sebab kita ada bunga campa. Bunga cempaka itulah bunga campa. Kita ada campa dan buah campa. Buah campa, kita panggil buah campa dan. Dan kita asalnya daripada campa. Dan bandar orang Melayu yang bernama Indrapura sekarang bernama Hiu di Giana. Dan saya cuba tulis daripada sumber-sumber asli. Tulisan yang ditulis oleh Syekh Dabatani, yang ditulis oleh Pakih Hadi, dan dimasukkan daripada sumber asli, maksudnya manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh ulama kita, saya juga masukkan dalam buku yang kedua, insyaAllah diterbitkan akan datang. Dan banyak merongkai sejarah umat Melayu daripada alam Melayu sehinggalah mereka dikejar ataupun dijajah oleh British, dan perjuangan mereka menentang Portugis, perjuangan mereka menentang Belanda, perjuangan mereka menentang British itu dirakamkan dalam buku terakhir. Mudah-mudahan dia akan beri maklumat sebagai pelengkap pada buku yang pertama. Allah. Saya buka untuk soalan yang berat sekarang. Itulah. Saya nak ambil ruang nak tanya Mujar. Saya ada baca sejarah. Semua sokong Malaysia mungkin saya tak faham. Dan buat kajian ini, adakah satu gereja yang bernama Hajar Sofia yang telah ditawan oleh pemerintah Islam, lepas itu dibuka menjadi masjid dan sekarang dah dibuka menjadi museum. Adakah benda itu benar? Soalan tuan tadi ialah
tentang masjid ini, Masjid Hagia Sophia, di namanya Konstantinopel ketika itu. Konstantinopel ini di bawah Raja Hercules yang kemudiannya dikalahkan. Peperangan yang berlaku di antara Rasulullah dengan Hercules, tetapi Rasulullah telah menang, tetapi belum sempat untuk menawan Istanbul atau Konstantinopel. Konstantinopel hanya ditawan oleh ataupun dibuka oleh Sultan Muhammad Fatih. Dan masjid ini ataupun gereja ini ialah gereja terbesar di dunia dan dibina sebelum Rasulullah lagi. Pada malam Rasulullah dilahirkan, gereja ini runtuh. Dan api yang dipasang oleh orang Yahudi ataupun orang Majusi telah padam malam itu. Dan gereja itulah runtuh. Dibina kembali dan Rasulullah diriwayatkan oleh cerita Turki bahawa Rasulullah memberikan satu batu untuk letakkan punggung dan letakkan di punggung tersebut dan gereja ini kekal sampai hari ini. Pada ketika zaman Sultan Ahmad Al-Fatih ditukar jadi masjid sebab orang Kristian telah masuk Islam keseluruhannya ataupun hati keseluruhannya dan dia berfungsi sebagai masjid sampailah zaman kejatuhan Utsmaniyah, yaitu ketika Mustafa Kemal Atatürk dia telah menukarkan jadi gereja. Kalau Tuan pergi ke Istanbul hari ini, maka namanya adalah sudah tidak berfungsi sebagai masjid tetapi sebagai museum. Dan adakah Istanbul ini, Konstantinopel ini, zaman dulu asalnya nama Konstantinopel, ada hadis yang mengatakan bahawa yang akan membuka Konstantinopel ialah yang terbaik. Maksudnya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan latuk tahun dalam Konstantinopel wa ni'mal amir amirha wa ni'mal jesh jesh hadzal jesh. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan Konstantinopel atau Konstantinopel akan dibuka dan yang bukannya oleh raja yang sangat-sangat adil, yang terbaik dan tentera yang sangat baik. Dan kita lihat dalam sejarah apa-apa yang bukannya. Apakah dia dimaksudkan hadis ini? Wallahualam. Tetapi dalam hadis yang lain, Konstantinopel akan dibuka sekali lagi oleh Islam, yaitu pada masa zaman kedatangan Nabi Isa Al-Salam ketika akhir zaman. Saya merasakan secara pribadi bahawa Istanbul yang asal daripada Konstantinopel akan jatuh ke tangan orang bukan Islam sehingga akan dibebaskan lagi oleh Nabi Isa Al-Salam. Itulah pandangan saya. Wallahualam, sama ada benar atau tidak. Tetapi dalam hadis yang jelas bahawa Konstantinopel akan dibuka sekali lagi oleh Nabi Isa dan akhir itu menunjukkan akhir zaman, waktunya kiamat sudah sangat hampir. Wallahualam. Assalamualaikum. Sejarah tidak ditulis. Sekarang apabila jatuh Jepun kepada Inggeris kepada Jepun, maka Inggeris pergi berjanji dengan orang ini namanya Champion. Ini bumi anda. Sekiranya kamu dapat mengalahkan Jepun, bumi ini untuk anda. Kepada Tengku Mahmud Muhyiddin dikatakan Tengku Muhyiddin adalah putera Raja Batani. Sekiranya kamu berjuang menentang Jepun, Jepun kalah, kamu akan latih jadi raja seluruh Melayu. Kepada tentera Melayu, mereka mengatakan sekiranya anda pertahankan Melayu dan anda boleh mengalahkan Jepun, ini untuk anda. Lidah British bercabang tiga. Akhirnya Jepun kalah, maka Champion pun menerima hal yang tertinggi daripada British. Itu gambar Champion. Champion diberikan OBE, betul. Mana ada orang Melayu dapat OBE? Maksudnya dia disanjung oleh British. Tiba-tiba kenapa dia disebut sebagai komunis? Sebab dia menentang British. Sebab British belot kerana ingin menyerahkan Melayu kepadanya. British tidak tunai janji, dia menentang British, dia tentang master dia sendiri. Maka dia disahkan komunis. Dan ini Tengku Muhyiddin yang dijanjikan bahawa dia adalah presiden atau raja yang akan diserahkan seluruh petani. Dan dia juga belot kepada orangnya. Maka dia dibunuh oleh British dan juga siap. Itulah cara British
Dan komunis yang disebut komunis asalnya adalah British. Sebab mereka menentang British, sebab British ballot sama seperti kebanyakan pejuang-pejuang kita juga menentang British, mereka juga dipukul rata sebagai komunis. Dr. Brodin Halmi disebut sebagai komunis sampai hari ini. Dia adalah seorang ulama yang besar, juga disebut sebagai komunis dalam sejarah negara kita. Sebab sejarah belum pun merdeka, sejarah masih ditulis oleh British dan sejarah itulah yang dibaca oleh pelajar kita hari ini. Wallahualam. Ada soalan lain? Tiada? Tuan-tuan boleh dapatkan buku ini di luar sana dengan harga RM35 dan tuan-tuan wajib hantar cepat-cepat sebab tahun depan akan keluar buku baru pula, Melayu Malaysia. Dan insyaAllah kita boleh bahaskan lagi. Jadi jelajah kami ini bila akan berakhir kita? Sebab bila kita riset, okey ini yang terakhir, dia akan ada lagi. Ini pun ada lagi dan ramai anak-anak muda kita yang bertanya tentang sejarah ini. Mereka panggil dan mereka mahu dekat penjelasan. Kami berharap golongan ini berdengar sejarah sebenar negara kita, mereka boleh berubah arah. Tidak lagi bersetongkol dengan orang bukan Islam untuk menjatuhkan orang Islam. Tapi itu yang berlaku sekarang. Sekian dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Surau dan kepada Dr. Nasuri bersama kita dalam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.